kemari. Hah? Bang. Gua kan bilang gua kagak mau. Ya udah Bang, lu ikutin kata gua aja deh udah. Kenapa ribet banget sih? Gak enak nih malu. Pak Wendy, Bu Ayu. Siapa nih laki? Gubernur. Gubernur. Kan gua kagak tahu. Bapak di mana, Pak? Saya di sini samping Ibu. Jadi Bapak Ibu udah pada siap untuk melihat siapa? Sini saya di sini, Pak. Jadi Bapak Ibu semua, bapak ya, Pak. Saya pindah ke kiri. Bapak jangan bercanda. Udah Bapak enggak usah nengok-nengok. Bapak Ibu udah ke depan aja, ya. Enggak usah ke sana, maksudnya ke depan lihat. Tadi Bapak ngomongnya benar. Iya, ke depan aja. Saya akan memperlihatkan Bapak Ibu semua rumah susun yang akan Bapak Ibu tempati. Alah, kagak ya, percaya bener, saya, Mas. Benar. Kita Pak, mulai ya. Janji-janji manis doang. Kita hitung sama-sama ya. Ya. Satu. Dua. Dua. Tiga. Buka matanya. Terharu. Bang, kenapa nangis? Lu seneng, Bang? Terharu dia. Bang, apa seneng? Gua pengen rumah kita jauh lebih bagus dari ini. Pak Wendy berdiri nih. Pak Wendy harus melihat fasilitas sekitar ini. Ya, perabotannya juga terus. Kau ini lihat, ini TV terbaru yang tidak nyala, ya? Nyala dong, Pak. Masa nggak nyala? Kami menyiapkan TV terbaru buat Pak Wendy dan Ibu Ayu, tapi kami tidak menyediakan colokan. Kami hanya butuh TV-nya saja. Ibu inisiatif bikin colokan sendiri. Ya. Bang, udah ada sound sistemnya juga, Bang. Nah. AC juga udah. Terima kasih nih. Gimana? Apa pendapatnya? Santai aja nih Ibu nih kayaknya. Apa? Gimana nih? Saya ya tadinya saya underestimate sama Bapak. Ternyata Bapak memenuhi janji dan... Makasih banyak ya Pak. Makasih banyak Pak. Ini saya gak nyangka rumah... Kita dikasih bentukan rumahnya kayak model acara-acara yang beda rumpi itu Pak. Beda rumpi. Ya biasa kan abis beda rumah. Tentang kepada ngerumpi. Itu rumah itu dibagusin. Bagaimana dengan perasaan Ibu ketika mendapatkan rumah ini? Senang banget saya, Mas. Senang banget. Berkat Bapak. Suami Ibu selingkuh nih. Bukan. Ya kan wawancara. Dan Bapak Ibu Wendy bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat. Bahwa fasilitas ini luar biasa sekali. Kita menyiapkan piala-piala dari kecamatan kita bawa kemari. Apa Pak? Apa biar buat pajangan. Ya kan itu piala kecamatan dan Pak. Dan ini AC yang paling luar biasa. Jadi kalau Ibu nyalain, Bapak Ibu nyalain, dia akan keluar pasir. Tuh. Pak Wendy senang? Senang banget nih, Bapak pasti dapat rumah. Gua yang ngomong, apa lu yang ngomong? Apa ini? Lu kan kameramen. Oh, fotografer. Pak, saya mau ngucapin terima kasih sama-sama kepada Bapak. Bang, bilang Bang. Ini ada alat karaoke juga. Iya. Ini lengkap banget Pak. Hadiahin buat Bapak. Makasih banget. Pak, makasih banyak. Dari Bapak. Ini kan dari saya Bu. Dari Gubernur. Esti, sini kamu. Kerja kamu sangat memuaskan. Ya, makasih Bang. Bapak puaskan tapi. Puas banget. Iya makasih. Dan ini ada kenang-kenangan sedikit. Makasih Kak. Saya harus ke tempat yang lain lagi. Wah gak bisa dong. Bapak diem dulu di sini. Iya di sini Pak. Lo kan warga yang lain juga harus saya kasih rumah. Untuk membuka rusun yang lain. Bapak banyak Bapak bukain rumah. Baik banget memang Pak Gubernur. Jangan lupa ya pilih lagi. Nanti pasti saya akan pilih deh Pak. Ternyata Bapak menepati janji. Maksudnya gak cuma umbar-umbar janji kayak gitu. Jangan lupa saya... Nomor 2, oke? Kan. Itu nomor 4. Saya bilang juga apa. Jangan ditarik dong. Ini kan keseimbangan saya. Terima kasih. Mari ya, saya pamit dulu ya. Selamat menikmati rumah baru. Terima kasih, Pak. Ya. Jalan keluarnya, maaf pintu keluarnya kemana ya? Ke atas, Pak. Tapi maaf ya, Bu. Tolong. Saya jangan dikasih tahu warga kalau saya mau keluar. Kenapa? Saya trauma, Bu. Loh, kenapa? Jadi kemarin saya keluar, warga rame. Saya diteriakin, anjing. Rambut saya begini, soalnya gitu. Silakan, Pak. Pak, makasih banyak ya, Pak, ya. Sama-sama. Nanti saya undang lagi loh, Bapak, loh. Main-main kemari, ya. Enjoy, ya, enjoy.
Bang, bener kan kata gue Pak Gubernur? Iya, rumah, keren banget, sehat. Rumah baru ini. Ini mumpung, yaudah, Bang, mumpung yuk kita. Nyobain rumah baru, walaupun rasa lu masih lama, gak apa-apa dah. Lu mandi dulu ya, soalnya badan lu bobot tabunan. Gua sampah. Bang, kita mending pesta dulu aja nih, nyetel lagu, Bang. Lagu favorit gue, lu denger nih. Rapi-rapi dulu nih lumayan. Udah rapi rumah mau diapain? Yuk kita makan dulu deh. Sembakonya mana? Nggak ada Bang, ini buat beras? Nggak ada emang. Lah nggak, kan janjinya dapat beras, 2 karung sama sembako. Nggak, dia ngasihnya sementara nasi kotak, kotaknya dulu, ntar nasinya belakangan. Lah, kok lagi nongol? Ini kita mau nganterin sembako yang tadi. Iya, bentar ya. Iya Bang. Lu beli garam dah sama kopi di warung. Lu ngerti dah. Kayaknya laki gue udah mau main-main nih. Enggak. Ya kan lu udah gak ngasih gue keturunan 3 tahun. Ya gue tiap hari dikasih jalan nanjak mulu. Kagak pernah dikasih keturunan. Iya. Kan gua pengen, kalau keturunan kan kagak capek, tinggal rosor doang gitu. Ya kan gua makanya ngasih lu tanjakan mulu, biar lu tinggi banyak jalan. Urusan. Ini nganterin apa? Nganterin apa lagi nih, Mbak? Nah, sembako. Nah, tadi saya baru ngomong ini. Harusnya kan 2 karung, Po. Janjinya 2 karung, sembakonya juga 2 dus. Tadi kok saya kan ngambilin ngasih emak-emak. Ngasih mak-mak kan 5 Bang, ya kan? Mak-mak ada 2 orang, maksud saya satu-satu tuh mak-mak yang 3 karungnya jatah saya, mana dia? Emang gue udah ambilin Bang tadi buat kita lebihin. Tadi korupsi, saya disuruh sama Pak Camat, cuman ya masing-masing 1 karung beras sama 1 sembako, udah itu. Atau aja. Atau saya minta itu aja deh, pupuk tanaman nih, pengen lagi nanam organik. Ntar itu mah urusan gampang. Ini sembakonya doang, mana si Adi mana kagak ngikut? Ya di sembako. Gak bisa nih Bu, kita gak terima begini. Bilangin Bang, kasih tahu gue gak terima kalau cuma sembako begini doang. Kita mau komplain dah, kasih tahu Pak Camat. Kalau enggak, kita... Sama tadi tuh saya dititipin. Tadi itu saya dititipin pesan sama Pak Diki, katanya harus ada uang 50.000. Gila!